warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini Muna tunjuk cara buat ni, yeah, mini dress macam ni. Kita guna benang nylon ni, selalu guna benang nylon. Hari ni Muna tunjuk guna benang nylon. Benang nylon dia keras sikit, mak dia akan jadi macam ni. Mak dia tak lembek. Okay, nampak eh. Okey. Umu guna benang nylon dua color. Lepas tu umu guna jarum 2.0 mm. Okey, lepas tu umu nak tunjuklah cara buat ni dia punya apa? Dia punya badan ni. Okey. Kita mula dengan 16 chain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, benar ni dia tegap. Kalau kita guna nona, buat macam biasa yang macam umur tunjuk cara buat mini dress yang hari tu eh. Berapa chain tu hari tu? 20 chain ni, tak silap. Okey, yang ni guna 16 chain untuk benang nylon. Okey, kita ringkan dia. Cantumkan dia. Okey, kita cantum dia. Lepas tu kita buat kita nak satu chain kan. Kita buat 20. Kita buat 20 single eh. 1 2. Kita buat 20 single. 3 4. Kalau benang nona dia kalau benang nona dia buat 20 4 chain eh. Error pun 4 single. Okey, mudah siap dah 20 single. Okey, sekarang mu nak cantum stitch. Okey, kita stitch eh. Okey, kita cantum dia. Okey, dia memang agak keras sikit. Sakit tangan jugaklah guna benang ni. Okey, lepas tu kita buat 3 chain. 1 2 3 chain. Okey. Lepas tu kita masuk lubang sebelah dia. Kita buat lagi 1 DC. Okey. 1 DC. Okey, tepi dia kita buat 2 DC dalam lubang yang sama eh. 2 DC dalam lubang yang sama. Okey, lepas tu 2 chain, 1 2 2 DC dalam lubang yang sama juga tadi. 1 2. Okey. Okey. Lepas tu kita buat tepi dia kita buat 5 DC eh, setiap satu lubang eh. 1 2 3 4 5 okey. Lima DC. Okey. Lepas tu lubang sebelah dia kita buat 2 DC dalam satu lubang. Lepas tu 2 chain, 1 2. Lepas tu 2 DC lagi dalam lubang yang sama juga eh. Ah,
Okey. Lepas tu kita lubang tepi dia kita buat 4 DC setiap satu lubang eh. Setiap satu lubang satulah. 1 2 3 4 Okey. 4 DC. Okey, kemudian kita buat tepi dia 2 DC, 2 chain 2 DC eh. Okey, ni kita buat 2 DC dulu dalam satu lubang yang sama. Okey, lepas tu 2 DC, 2 chain. Lepas tu baru 2 DC dan lubang yang sama juga eh. 4 bucu, 2 DC, 2 chain, 2 DC eh. Pastikan dia ada 4 bucu eh. Okey, lepas tu sini kita buat 1 DC setiap satu lubang kita buat 5 DC eh. 1 2 3 4 5 Okey. Ni dah 5 DC. Okey, lepas tu kita buat sama juga kita buat bucu macam bucu-bucu ni 2 DC. Dua chain 2 DC dalam lubang yang sama. Okey, kemudian kita letak lagi 1 DC 2 DC. Okey, kita stitch eh. Okey, sini mesti ada 4 untuk bahagian depan kalau kita nak lipat macam tu eh, mesti ada 4 4 DC, sini 4 DC. Sini 5 DC, sini 5 DC. Tak masuk DC yang bucu tu eh. Maksud yang mu sebut tadi tu DC yang satu-satu tu eh. Okey, ni 4 5 4 5. Okey. Lepas tu kita nak 3 chain 1 2 3 chain okey. 3 chain. Okey, lepas tu kita buat sini tepi dia ni nampak yang tempat kita stitch semua stitch dekat lubang DC eh, bukan lubang chain. Okey, buat 1 DC. 1 DC setiap lubang eh. Yang ni belum lagi eh. Okey. Lubang yang ada tu kita buat DC. Okey. Okey, ada 4 DC termasuk yang 3 chain eh. Okey, lepas tu kali untuk yang besar ni kita masukkan 2 DC. 1 2. Okey, kemudian kita lipat. Okey, kita lipat kan. Nampak tepi ni lubang besar juga. Kita buat DC 2 juga dalam tu eh. Yang lubang besar tu 1 2. Okey, yang tepi-tepi dia ni yang depan ni semua 1 DC setiap satu lubang eh. Okey, untuk lubang yang ni macam biasa kita masukkan 2 DC, 1, 2. Okey, kita dah dapat macam tu. Okey, kita sangkut pula. Okey, kita lipat tu. Kita buat 2 DC dalam lubang besar tu. Lubang bucu tu kan.
Lepas tu kita sambung lagi buat satu diisi setiap satu lubang tu eh. Ya, lepas tu kita slip stitch. Okay, kita boleh potong benang untuk kita tukar color untuk kain dia. Tukar color kain dia. Okay. Okay, total dia dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, 12 depan, 12 belakang eh. Ha, ni depan. Di belakang. Okey. Okey, ni untuk ni. Okey, sang kita nak buat untuk dia punya kain dia pula. Okey. Kita sambung eh. Kita sambung tempat kita slip stitch tadi. Kita sambung eh. Satu, dua, tiga chain. Lepas tu kita buat keliling ni kita buat satu DC setiap lubang. Satu DC setiap lubang. Okay, kita buat keliling sampai sini. Okay, sudah siap buat DC keliling. Okay, mu nak slip stitch. Slip stitch dekat sini. Cik kasak. Okay, slip stitch sini. Okay, kemudian kita nak 3 chain. 1, 2, 3. Okay, 3 chain. 1, 2, 3. Okey, lepas tu kita masukkan tepi dia ni. Dua DC, satu, dua. Satu. Dua. Okey, satu dua DC dan satu lubang, satu DC dan satu lubang, dua DC dan satu lubang. Okey, kita teruskan satu DC dalam satu lubang, dua DC dalam satu lubang. Kita buat sampai ujung ni, sampai ujung dia. Okey, sudah siap. Satu DC, dua DC, satu DC, dua DC. Okey, mula slip stitch. Okey, lepas ni guna satu chain. Lepas tu lubang nampak lubang tepi ni. Umu buat satu ni yang akhir tau. Satu half double crochet. Lepas tu satu dan lubang yang sama, satu double crochet. Okey, lepas tu naik dua chain. Dua chain, lepas tu kita masuk, nampak tak tu? Nampak? Nampak ni kan? Yang tu kita masukkan, sebab kita nak buat bucu. Masukkan, kita tarik dia. Kita slip stitch eh. Okey. Lepas tu dekat lubang yang sebelah dia kita buat double crochet satu. Lepas tu dalam lubang yang sama half double crochet. Satu eh. Lepas tu lubang sebelah kita buat single crochet. Okey. Single crochet. Lubang sebelah ada lagi kita buat half double crochet satu, dalam lubang yang sama kita buat double crochet satu. Lepas tu kita naik dua chain. Satu, dua. Kita masukkan lubang ni untuk buat bucu. Kita tarik. Kita slip stitch. Okay, nampak eh. Okay, lepas tu kita lubang tepi dia kita buat double crochet satu, half double crochet satu dan lubang yang sama juga.
kita buat single tepi dia, lubang yang tepi dia single. Okey, lubang sebelah dia lagi kita buat half double crochet 1. Double crochet 1 dan lubang sama. Okey, kita naik 2 chain 1 2. Kita masukkan dalam lubang ni untuk buat bucu. Kita slip stitch. Okey. Okey, lubang sebelah dia kita buat double crochet 1. Half double crochet 1. Lepas tu lubang yang sebelah dia lagi kita buat single crochet, okey. Half single crochet, half double crochet, lalu lubang sebelah dia half double crochet, kita buat 2 chain, kita buat bucu. Lepas tu kita buat double crochet, half double crochet, lepas tu kita single crochet kat sebelah dia. Okey, kita guna satu tu untuk 3 lubang. Okey. Buat sampai habis eh. Nampak lubang yang akhir tu mudah siap. Okey, mau akan slip stitch dekat sini eh. Yang mula-mula tadi. Okey. Okey, boleh potong benang. Dan nanti kita kemaskan benang. Okey, dah siap. Ini pattern dress semua. Okey, macam ni kita boleh lah letak hiasan apa pun. Okey, selamat cuba.